Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Azhar, penyelaras pentadbiran masjid daerah Batu Gajah. InsyaAllah hari ini saya nak bantu semua guru takmir berkaitan dengan video yang mana untuk mengecilkan saiz video, saiz rakaman video kuliah yang mana guru takmir telah diberikan tugasan untuk menyiapkan video kuliah pengajian takmir negeri Perak. Jadi pada tahun yang lepas ataupun sebelum ini guru takmir telah menyediakan. Jadi saya lihat masalah di sini bila mana guru takmir ingin send video tersebut yang mana video itu berdurasi yang sangat, saiz dia sangat besar. Durasi dia panjang mungkin dah 10 hingga 15 minit dan dia saiz video tersebut sangat sangat besar. Jadi menyukarkan guru-guru takmir untuk send kepada semua penyelaras pentadbiran masjid. Jadi insyaAllah hari ini saya nak kongsikan satu app yang mana dia membantu guru takmir untuk kecilkan saiz dan mudah untuk menghantar video, tak perlu menggunakan kuota yang banyak. Baik, insyaAllah yang pertama sekali kita pergi ke App Store, Play Store ataupun Apple Store kalau ada. Ini Android App Store dan kita tulis Panda pun cukup lah. Panda. Baik, bukan Food Panda ya. Panda dan ni video compressor, Panda resize and compress video. Baik, kita download dia kan. Kita download video ni. Dia tak banyak, dalam 21.48 MB sahaja. Kita download. Selepas download kita open. Baik, saya tunjukkan cara nak menggunakan dia. Okey. Cara dia, contoh dia, kita ada video kat sini. Saya ambil video yang berdurasi 22 MB. Video ni. Dan saya tekan next kat sini. Next. Dan untuk mudahkan saiz dia jadi kecil, kita ambil yang paling kecil. Paling kecil, small file and easy share. Jadi kita compress. Selepas dia compress, biasalah bila mana apps free dia akan keluar iklan. Okey, bila ni kita tunggu selama 100%. Ni video pendek je. Okey, selesai kita lihat. Asal dia tadi 22 MB. Setelah dikompres kan, dari compress dia jadi 2.5 MB. Dia jadi mudah untuk kita share video kuliah kita. Jadi kita tekan share dan hantarlah kepada mana-mana. Contoh kita kena hantar ke PPMD, macam saya hantar di Telegram. Jadi saya kumpulkan kuliah-kuliah guru di himpunan drama pengajian ni dan send video tersebut. Jadi dia punya ni sangat sangat cepat. Kemudian letakkan kuliah apa dia ni semua, tajuk dan send. Contoh itu. InsyaAllah semoga bermanfaat pada semua. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.